alhamdulillah ya, kalau hubungan gitu. Pastilah alhamdulillah, kita juga melihat mereka itu ya semakin ya satu sama lain sangat sangat menghargai lah dalam melakukan hubungan. Iya, jangan kan Lesti dan Bilar, saya sama Boril aja udah mesra banget ini. Mesra nih, maksudnya dia ya sahabat segala saudara. Kak itu pas ke Cianjur bareng-bareng semua Grossman dan Prisbitnya tuh seperti apa? Oh enggak, oh, kita sebagian aja. Kita cuma tim manajemen sama Bilar dah, lebih keluarga. Jadi orang-orang terdekatnya ya. Iya, benar. Apa bang acara, ada acara atau gimana? Acara apa? Ketika di Cianjur itu cuma jalan just for fun aja. Liburan doang. Ya silaturahmi lah. Silaturahmi pulang kampung, dan itu perdana juga Bilar ke kampungnya Lesti. Gimana sambutannya saat itu? Waduh, luar biasa. Ada tarian apa kemarin? Tarian apa? Enggak. Maksudnya ya pokoknya Bilar sendiri sih merasakan kebahagiaan lah pastinya, karena bisa menyambangin tanah kelahiran keluarga besar dia. Yeah. Dan bagus juga sih, bagus juga untuk mereka berdua gitu. Selama ini kan dia sibuk kerja kemana-mana, ya nyala tuh bapak pencet. Kemana-mana gitu kan, sibuk kerja, penat dan butuh sesuatu hal yang baru, yang fresh gitu kan. Itu bagus banget tuh, sampai akhirnya dia balik lagi sini lebih fresh aja gitu. Berapa hari sih menghabiskan waktu di sana? Berapa hari ya kemarinnya? Saya sumpah sih harinya sih. Jadi, oh ya seminggu. Seminggu, seminggu lebih. Yang awalnya cuma sehari dua hari, tapi ternyata kita merasa nyaman di sana. Lanjut. Menikmatin ya kan, pemandangan perkampungan maksudnya. Keseruan di Cianjur kemarin hanya antar tim aja atau ada pihak luar? Iya pasti ada dari keluarga juga, maksudnya dari keluarga, iya keluarga besar, keluarga besar kampung di sana. Bang, untuk bagi ajang mengenal masalah keluarga. Iya betul, banyak teman-teman keluarga keluarga Lesti yang pada saat itu belum ketemu Bilar kan, kira ketemu juga. Bisa bertatap. Iya. Kita langsung. Silaturahmi sih kak. Diterima langsung lah. Iya. Dan niatnya baik semuanya kita. Jujur gue sih kangen sih, pengen kesana lagi sih. Kita lihat pegunungan. Luar biasa sih rumah Lesti. Baru pertama kali ya? Gue baru pertama kali. Gue udah 5 kali. Ya berarti abang bisa tahu dong kondisi dia. Gimana merapanya? Berapa lama bang? Perjalanannya tuh. Kita jawab ya. Kenapa kak? Berapa lama perjalanan? Perjalanan ya kalau tergantung, kalau orang menikmatin pastinya lama juga jadi bentar. Iya. Kita nggak bisa diestimasi berapa jam berjalan. Lama lah pokoknya orang ini ya. Cuma nanti Dilar sempat menginap di rumah Lesti ya? Iya. Betul dong, masa di rumah. Kita rame-rame kan. Keluarga. Coba dijelaskan. Apa tuh? Nginep rame-rame gitu. Oh iya dong, nginep rame-rame. Nginep rame-rame. Malah pokoknya orang ini ya. Cuman nanti Dilar sempat menginap di rumah Lesti ya. Iya. Betul dong, masa di rumah. Ya, kita rame-rame kan. Keluarga. Coba dijelaskan. Apa tuh? Nginep rame-rame gitu. Oh iya dong, nginep rame-rame. Nginep rame-rame. Seperti biasa kita ya namanya. Kita cowok-cowok. Kita jujur ya, kita tidur rame-rame. Apa namanya? Senang lah menikmati. Seperti biasa. Iya. Kita boleh lanjut ada lagi nanti. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Tapi